Oke teman-teman, kali ini saya masih ada di Pasar Sapi Gonolegi yang ada di Malang, Jawa Timur. Nih, saya ada di lapaknya Cak Sutris yang ada di pasar yang biasanya saya videokan di rumah. Kali ini saya di pasar sekalian. Ini miliknya Cak Sutris, kemarin datang ada 21 ekor, ini sisa 4 ekor, ini super-super seperti ini. Nanti buat teman-teman yang mau beli sapi bisa datang langsung ke rumah Cak Sutris, ada di Wonokerto, Kecamatan Batur, atau bisa nanti langsung dihubungi nomornya Cak Sutris di 085-855-158-916. Stok terbaru setiap pasaran paling ya sekitar jam 1 itu sudah ada di rumah. Kalau di pasar ini lapaknya di arah masuk ke pasar, nih bisa langsung masuk ke pasar di sebelah utara. Nah, sebelah sini ini miliknya Cak Sutris, ada bakalan super seperti ini, masih termasuk perdetan ya. Perdet hampir jemokoan seperti ini, teman-teman. Nih, hampir jemokoan. Yang sebelah sana itu ada perdet. Ini paling super limusin. Limusin super. Nah, ini untuk kaki-kakinya. Di sana sisa berapa? 4 ekor. Yang ini harga berapa, Cak? Kemarin 25. Harga 25 yang ini. Super limusin super, teman-teman. Ada putihnya untuk kepalanya. Harga 25. Nih, nanti buat teman-teman yang mau beli bisa langsung dihubungi nomornya Cak Sutris ya. 25 ini. Kali ini lanjut, ini ada bedet juga sama limusin cross, ada putihnya untuk depannya. Ini juga ada tadi seperti ini. Kalau ini harga berapa, Cak? 20.500. Yang ini harga 20.500. Sisa 4 ekor. 20.500. Ini sebelah sana juga ada yang mantau lagi. Ada yang mantau. Ini masih termasuk bedet ya, teman-teman ya. Calon satu tonan. Nah, yang sebelah sini masih dibantu sama bapaknya. Ini juga super super semok. Harga berapa itu, Cak? 18.500 ya. Segitu harga 18.500, tapi super super semok seperti ini. Ini yang pedet tinggal satu aja di sana. Nah, ini ada pedet jantan tinggal satu ekor, 9.500. Itu sudah dapat limusin seperti ini. Ini pedetan kecil tinggal satu ekor ya, miliknya Cak Sutris, yang bakalan pedet seperti itu agak besar, ada 4 ekor. Rp9.500. Kalau di sebelah sana juga ada lagi pedet-pedetan miliknya Abah. Nanti juga bisa langsung dihubungi nomornya Cak Sutris saja. Itu harganya mulai dari berapa saya nggak tahu. Harga mulai berapa lagi? 7 juta. Harga mulai dari 7 juta. Nih, dari sebelah sini ini pedet-pedetannya. Pedet-pedetan limusin. Untuk harganya nanti bisa langsung tanya sama Sutris saja, nggak apa-apa. Bisa. Nih, kalau yang mau beli sapi superan seperti ini juga bisa. Bisa dikirim ke luar kota juga ya, keluar Malang juga bisa. Ini pedetan, kita geser ke sebelah sini. Ini miliknya Mas Rudi. Ini ada yang dipanggil sapi pedetan. Wah, di musim ini juga masih dipantau. Mas, harga berapa? Oh, masih dilihat, masih dipantau. Oh,
Tahu, sebelah sini juga masih ada si mental super. Pekono apa sih mental? Pekono apa sih mental? Si mental. Super. Cukup pintar, kira. Ge. Limusin. Stoknya Mas Rudi kemarin ada 35 ekor ya. Harga mulai dari 4.500. Sekitar 4.500. Nah, sebelah sini ini pedet-pedetannya. Ini yang paling kecil. Kalau yang paling kecil sebelah sini, teman-teman. Nah, ini pedetan paling kecil. Ada jantan, ini pedetan paling kecil-kecil. Untuk harganya bisa ditanyakan langsung ya, teman-teman ya. Pasaran sapi Bunda lagi buka setiap pasaran lagi sama pon. Halo. Sama jual mbak sak senengnya wes pokok bayar. Satu ekor lagi dibawa ke sana. Ini sudah laku harga 17.500. Dibawa kemana ki mas? Sumber Banteng. 17.500 dibawa ke Sumber Banteng. Ini satunya tadi kemarin juga. Ini rencananya digemukin ya mas ya? Gemukin lagi. Ini masih ada lagi teman-teman yang mau beli sapi seperti ini, masih ada 2 ekor lagi sapi super seperti ini. Nanti buat teman-teman yang mau bisa nanti langsung dihubungi nomornya Cak Sutris ya. Atau yang mau beli sapi pedetan, harga paling murah biasanya ada di 6 jutaan, sekitar 6 juta. Seperti itu juga masih ada satu lagi yang jantan itu paling jantan 9.500 ya. Yang paling murah sudah laku. Buat yang mau pesan atau mau beli sapi pedetan murah, nanti bisa langsung dihubungi nomornya Cak Sutris. Atau yang mau seperti ini juga bisa, nanti bisa ditanya sama Cak Sutris, siapa tahu ini belum laku. Ini bisa kalau datang ke rumahnya langsung bisa nanti dapat free ongkir ya teman-teman ya. Oke, di sebelah sana juga masih ada lagi teman-teman. Pedet-pedetan juga masih banyak. Ini miliknya Abah sama Cak Ilham, ada juga dipunyai Mas Rudi. Ini coba dikasih makan Damen. Tes sama Damen. Pedetan tinggal 1 ekor ini. Nah, sama Damen doyan. Oh, di tes KB iki. Coba sama Damen. Iki enggak dicoba pisan mbek Damen. Nah, ini sama Damen juga lahap iki. Pedetan umurnya sekitar 5 bulanan seperti ini, teman-teman. Harga 9.500 ya yang kecil ini. Itu tadi saya sudah review harga. Untuk yang mau tanya-tanya langsung di WA Cak Sutris saja. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya, yang sudah like, yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa tombol loncengnya. Jadi saya tutup dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.